Alhamdulillah Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebulan sudah kita melewati bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, eksplisit Allah mengatakan bahwa Ramadan diadakannya ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Maka mengukur sukses atau tidaknya puasa kita di bulan Ramadan, maka lihat diri kita, apakah betul kita sudah mendapatkan gelar takwa tersebut. Karena mestinya jika memang puasanya berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat, kita hari ini bukanlah kita 60 hari yang lalu. Kita pribadi yang berbeda, yang sudah dilatih oleh Allah dengan Ramadan. Maka itu penting bagi kita untuk merenungi sebenarnya apa itu yang dikatakan ketakwaan, agar kita bisa jadikan standar serta ukuran apa betul puasa kita sudah membuat kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Umumnya para ulama mengartikan takwa sebagai perbuatan mengerjakan ketaatan kepada Allah serta meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah. Ini definisi yang tidak salah pun tidak 100% paripurna, karena banyak variabel ketakwaan yang belum masuk dalam definisi ini. Maka ada salah satu tokoh dari kalangan tabi'in, generasi terbaik angkatan kedua daripada angkatan-angkatan Islam. Tentu yang pertama generasi sahabat, karena beliau hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi terbaik yang kedua adalah tabi'in, orang-orang yang berburuk kepada para sahabat-sahabat Nabi. Di antara para tabi'in ada tokoh masyhur di antara mereka, namanya Talq bin Habib. Dalam banyak riwayat yang kita dapatkan dalam kitab-kitab ulama, Talq bin Habib ini mempunyai definisi takwa yang definisinya paripurna. Definisinya benar-benar mencakup seluruh apa yang memang dimaksud daripada ketakwaan. Kata beliau, takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi raja'a rahmatillah.
wa an tatruka maksiatallahi ala nurin minallahi khafa'a ay ittiqa'a sakhatillah. Kata Tal bin Habib, yang namanya takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasar kepada ilmu yang Allah berikan. Raja'a sa'raja'a rahmatillah, dan pengerjaanmu terhadap ketaatan itu hanya berharap rahmatnya Allah saja. Jadi orang tidak cukup dikatakan takwa kalau hanya mengerjakan ketaatan. Karena ketaatan yang dikerjakan haruslah berdasarkan ilmu. Karena ketaatan kepada Allah ada yang berupa ibadah secara umum, tapi juga ada yang kita sebut ibadah mahdhah, ibadah ritual, ibadah yang dari awal sampai akhir ada tuntunannya. Allah menurunkan ayatnya, Allah mengutus nabinya, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana caranya sholat. Maka kalau memang cinta dia kepada ibadah, lalu menjalankan ketaatan, dan dia ingin punya nilai tambah atas ketaatan, kemudian dia menambah jumlah rakaat sholat subuh, tentu bukan takwa namanya. Walaupun aslinya ketakwaan, aslinya ketaatan yang dikerjakan, tapi menambah jumlah rakaat tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah juga dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ketaatan yang sifatnya non ibadah, seperti memakai pakaian yang intinya menutup aurat, syariat memberikan kebebasan dikembalikan kepada tradisi budaya kultur yang ada. Tapi dalam ibadah-ibadah ritual, apa yang membolehkan kita bertayamum, tayamumlah sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau tidak dibolehkan tayamum, jangan kemudian tayamum. Tayamum bentuk ketaatan, tapi perlakuan dia menuju tayamum tidak pernah dicontohkan, tidak ada ilmunya. Maka tidak cukup dikatakan takwa kalau orang menjalankan sholat dalam safar misalnya, tapi dia mengkosor yang tidak boleh dikosor, menjamak yang tidak bisa dijamak. Asli zahirnya ketaatan, karena yang dikerjakan sholat, tapi dia mengerjakan tanpa tuntunan ilmu. Allah tidak mengajarkan, Nabi Muhammad tidak mencontohkan, para sahabat pun belum pernah melakukan, para ulama pun tidak mengajarkan. Maka penting ketaatan yang kita jalankan, kita pertanyakan, adakah dasar ilmu kita dalam menjalankan ibadah ini? Mesti ada landasannya, entah itu dari nasihat ulama, entah itu mungkin kita pernah membaca satu buah hadis, tentu perlu dikonfirmasi pemahamannya terhadap ulama. Dan setelah mengerjakan, kata Talib bin Habib, taat itu roja'a rahmatillah. Dia mengerjakan ketaatan, betul. Ketaatannya berdasarkan ilmu, betul. Tapi dia juga harus punya niat bahwa ketaatan yang dia kerjakan cuman Allah saja yang dia harapkan. Dia mengerjakan ketaatan, ada ilmunya, tapi dengan ketaatan itu dia berharap hal keduniaan. Dia ingin populer, dia ingin dipuji orang. Karena memang ini pekerjaan yang sedang digandrungi, maka belum disebut takwa. Karena ketaatannya justru karena orang-orang lagi demen, bukan karena perintah Allah. Dan sifat yang ketiga daripada ketakwaan ini menjadi penting. Taat iya, berdasarkan ilmu iya, tapi harus ikhlas yang dia tuju hanya kepada Allah. Ini juga penting. Ini yang kemudian membedakan kita dengan orang-orang munafik. Karena orang munafik dalam ibadahnya yang dia tuju bukan Allah, yang dia tuju apa kata orang aja. Kata orang bagus-bagus dia kerjakan, kata orang jelek walaupun itu syariat ditinggalkan. Karena yang jadi ukurannya orang demen atau enggak. Tapi kalau kita punya prinsip,
biar 1000 orang kagak suka, tapi kalau Allah bilang wajib, wajib kita kerjakan. 1000 orang demen pekerjaan ini, Allah bilang haram, haram kita jentuh perbuatan tersebut. Maka inilah yang dikatakan takwa. Taat dia jalankan berdasarkan ilmu dari Allah, dari para dari Nabi dan juga ajaran para ulama, dan dia kerjakan sesuai bahwasanya ibadah ini hanya yang diharapkan Allah saja, rahmatnya Allah saja. Biar orang tahu, orang kagak ada yang tahu, tapi yang namanya ibadah emang buat Allah saja. Kalau sudah punya prinsip hanya Allah, orang berkata buruk pun tidak jadi masalah. Kalau yang sudah jadi prinsip hanya Allah, orang memuji pun tidak akan goyah. Karena pujian tidak membuatnya yakin dia bahwa pujian tidak biar buat dia masuk surga, sebagaimana hinaan orang pun tidak bakalan bikin dia masuk neraka. Tidak peduli banyak dipuji, tidak juga khawatir banyak dicaci, yang diharapkan cuma ridhonya Allah. Sebaliknya juga sama dalam definisi takwa, setelah dia mengerjakan ketaatan dengan ilmu berharap hanya ridho Allah. Juga dalam definisi takwa, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Keharaman ditinggalkan, dan meninggalkan keharamannya pun ala nuri minallah, dengan ilmu, ada tuntunannya. Dia meninggalkan kemaksiatan tidak asal meninggalkan. Yang justru dia meninggalkan kemaksiatan, malah dia masuk kemaksiatan baru. Ini tentu bukan ketakwaan. Dia meninggalkan minum-minuman, betul itu maksiat. Tapi pengalihannya dari minum-minuman, malah justru dia berjudi. Dengan alasan judi ini meninggalkan dia daripada khamr. Ini akhirnya malah masuk kepada kemaksiatan bau. Mencari pelarian, tapi bukan pada sesuatu yang dibolehkan. Maka itu meninggalkan maksiat pun, ini harus ala nuri minallah, sesuai dengan ilmu tuntunan, dan meninggalkannya kepada maksiat, kata Atar bin Habib, yang dikatakan takwa itu ittiqa'a sakhatillah. Yang dia khawatirkan cuma satu, murkanya Allah saja. Dia tidak khawatir ditinggal orang-orang terdekat, dia enggak khawatir dibenci orang yang suka dengan dia. Dia juga tidak khawatir dihina banyak orang karena sebab meninggalkan perbuatan ini. Tapi yang dia harapkan daripada meninggalkan ini adalah jangan sampai dapat murkanya Allah. Orang yang punya prinsip ketakwaan seperti ini, hidupnya lurus dan tidak seperti gampang yang dibawa oleh kebanyakan omongan orang. Karena nilai orang-orang yang ada di dunia ini selalu berubah-ubah. Satu waktu dibilang bagus, besok dibilang jelek. Dulu dibilang jelek, sekarang dibilang bagus. Akhirnya gak punya prinsip. Dulu kita bilang joget depan Sasha, depan layar, itu bukan perbuatan baik, malah cenderung seperti orang gila. Tapi saat ini semua orang joget depan kamera. Orang kalau punya prinsip syariat, dari awal itu aurat dibilang jelek, sampai kapanpun aurat tetap jelek, gak boleh dibuka. Tapi karena kata orang ini bagus dikerjain, itu akhirnya membuat dia tidak punya nilai. Barat kata orang ikut ke barat, timur kata orang ikut ke timur. Tapi kalau dia punya prinsip bahwa Allah yang jadi tujuan, kata Allah timur, timur dia menuju. Orang pada sukanya ke barat tidak peduli. Orang hina sama orang yang ikut timur kagak peduli, karena yang dia tuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini punya prinsip dan punya nilai. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang selain orang bertakwa. Maka jadi introspeksi bagi kita, sebulan kita lewat Ramadan, apakah nilai ketakwaan sudah ada dalam diri kita? Kalau ini sudah ada, pertahankan dan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau memang masih kurang ada, maka mintalah kepada Allah untuk tetap dikuatkan dalam jalur ketakwaan dan juga tinggi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
الحكيم أقول قول هذا وأستغفر الله لمن ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمد الله حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أيها العباد أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بالقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أكيد.